Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menjelang perayaan Imlek, perajin Hongsua atau Hio di Demak, Jawa Tengah mulai kebanjiran pesanan. Bahkan pesanan meningkat lebih dari 3 kali lipat dari sebelumnya. Banyaknya Hio yang disediakan pihak kelenteng membuat keuntungan tersendiri bagi para perajin Hio di Desa Waru, Demak, Jawa Tengah. Untuk memenuhi pesanan, beragam jenis dan ukuran Hio terus diproduksi. Meski umumnya masih diproduksi secara tradisional, namun sejumlah perajin Hio mengaku masih bisa memenuhi permintaan, terutama saat perayaan Imlek. Seperti biasa, tapi semenjak pandemi berkurang memang 1%. Terus untuk saat ini? Tapi ya masih sama. Kisaran berapa, Mas? Biasa satu minggu ordernya 5.000 dan meningkat menjadi 5.000. Cuma karena kendala cuaca juga sih menjadi keterlambatan barang. Terus kalau sehari bisa terbuat berapa, Mas? Produksi dari 1.500 sampai 2.000. Itu dipasarkan di mana saja? Di